daun sembung. Tahukah Anda tumbuhan sembung? Sembung adalah salah satu jenis tumbuhan liar yang sudah mulai banyak dibudidayakan oleh manusia. Tanaman ini merupakan jenis tumbuhan perdu yang berasal dari Nepal. Nama ilmiah tumbuhan ini adalah Blumea balsamifera. Tumbuhan ini dapat ditemukan di hutan, tepian sungai, tanah pertanian, peladangan, dan sekitar area perkebunan. Daun sembung memiliki rasa pedas, sedikit pahit, hangat, dan memiliki aroma rempah. Memiliki warna hijau dan berdaun lebar yang berbulu, serta bunga kecil berwarna kuning atau putih. Tahukah Anda jika daun sembung ternyata adalah salah satu jenis tumbuhan herbal yang memiliki banyak sekali manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh? Karena daun sembung mengandung banyak sekali senyawa atau zat-zat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, seperti minyak asiri, borneol, asam palmitin, pirokatesin, glikosida, sineol, limonen, dimethyleter, dan fluoroacetopenon. Daun dari tumbuhan bernama ilmiah Blumea balsamifera ini juga mengandung banyak senyawa flavonoid, memiliki efek antibakteri, melancarkan peredaran darah, peluruh kentut atau karminatif, peluruh keringat atau diuretik, serta obat batuk. Manfaat daun sembung sangat berkhasiat bagi kesehatan dan telah lama digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Manfaat daun sembung juga digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan seperti batuk, demam, sakit kepala, nyeri otot, dan sakit gigi. Menjaga kesehatan kulit dan mengobati berbagai masalah kulit seperti eksim dan jerawat, melancarkan sirkulasi, menghilangkan bekuan darah, hingga mengatasi nyeri pada sendi. Selain digunakan sebagai obat tradisional, daun sembung juga memiliki manfaat yang lain yang cukup menarik, seperti dapat dijadikan sebagai bahan pewarna alami, bahan makanan, bahan kosmetik, dan bahan perawatan rambut. Inilah beberapa manfaat atau khasiat daun sembung bagi kesehatan, dikutip dari berbagai sumber. Manfaat yang pertama, mencegah hipertensi. Dilansir dari laman Medical Health Guide, tumbuhan ini juga bermanfaat sebagai obat diuretik alami untuk mengatasi gejala hipertensi dan retensi cairan. Dengan mengkonsumsi daun sembung yang bermanfaat sebagai diuretik, kadar cairan dan natrium dalam tubuh akan berkurang, sehingga tekanan darah turun. Sebab salah satu penyebab tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah tingginya kadar natrium dalam darah. Manfaat yang kedua, meredakan demam. Daun sembung yang memiliki kandungan senyawa seperti eugenol dan flavonoid dikenal memiliki sifat antipiretik dan antiinflamasi. Karena itu, daun sembung dapat membantu menurunkan suhu tubuh dan meredakan gejala-gejala demam seperti sakit kepala, tubuh yang terasa panas dan lelah. Manfaat yang ketiga, mencegah kanker. Daun sembung mengandung senyawa flavonoid yang memiliki sifat antioksidan. Sifat ini berguna untuk menyeimbangkan radikal bebas dalam sel tubuh. Radikal bebas sendiri menjadi salah satu penyebab penyakit kronis, termasuk kanker. Selain itu, sebuah studi menunjukkan daun sembung mengandung efek terapeutik atau hasil penanganan yang diinginkan pada pengobatan pasien kanker hepatoma atau kanker hati. Manfaat yang keempat, mencegah radang sendi. Daun sembung juga dipercaya dapat membantu mencegah radang sendi. Senyawa flavonoid, tanin, asam asetat, dan asam salisilat yang terdapat dalam daun sembung dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi dan dapat mengurangi rasa sakit dan nyeri persendian. Manfaat yang kelima, menghancurkan batu ginjal. Departemen Kesehatan Filipina atau DOH mempromosikan air rebusan atau suplemen daun sembung sebagai pelarut batu ginjal. Bahkan Biro Makanan dan Obat-obatan Filipina juga telah mendaftarkan ekstrak daun sembung sebagai obat. Manfaat daun sembung ini lantaran bersifat diuretik yang membantu meluruhkan kristal atau batu dalam ginjal melalui buang air kecil.
Manfaat yang keenam, mencegah komplikasi penyakit diabetes. Pada kasus diabetes, glukosa atau gula berlebih dalam darah akan bereaksi dengan hemoglobin menjadi hemoglobin glukosilat. Menurut artikel dalam Proceedings, Seminar Nasional Tumbuhan Obat Indonesia ke-50 tahun 2016, ekstrak daun sembung dapat menghambat enzim aldose reduktase. Enzim aldose reduktase memiliki peranan penting terhadap terjadinya komplikasi diabetes. Dengan mengkonsumsi daun sembung, maka komplikasi diabetes pun dapat dicegah. Manfaat yang ketujuh, meningkatkan imunitas tubuh. Daun sembung mengandung senyawa-senyawa yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, seperti flavonoid dan vitamin C. Senyawa flavonoid diketahui dapat meningkatkan produksi antioksidan dalam tubuh dan meredakan peradangan. Sementara vitamin C diketahui dapat membantu meningkatkan produksi sel-sel kekebalan dalam tubuh. Dengan demikian, mengkonsumsi daun sembung secara teratur dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit. Manfaat yang kedelapan, mengatasi gangguan pernapasan. Kandungan senyawa yang terdapat dalam daun sembung seperti sineol, kamfer, dan borneol dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan antispasmodik. Oleh karena itu, daun sembung dapat membantu mengatasi gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan batuk. Senyawa sineol diketahui dapat membantu mengurangi penyempitan saluran nafas dan memudahkan pernafasan, sementara senyawa kamfer dapat membantu mengurangi produksi lendir dan meredakan peradangan pada saluran nafas. Selain itu, daun sembung juga dapat membantu mengurangi gejala-gejala seperti sesak nafas, batuk kering, dan sakit dada. Manfaat yang ke-9, mengurangi nyeri pada sendi. Senyawa asam salisilat dan flavonoid yang terkandung dalam daun sembung memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik. Karena itu, daun sembung sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengurangi nyeri pada sendi, khususnya pada penderita rematik dan asam urat. Senyawa asam salisilat, misalnya, diketahui memiliki efek serupa dengan aspirin dan dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan pada sendi. Sementara itu, senyawa flavonoid dapat membantu mengurangi produksi radikal bebas dan meredakan peradangan pada sendi. Manfaat yang ke-10, mengatasi masalah kulit. Daun sembung mengandung senyawa-senyawa yang dapat membantu mengatasi masalah kulit seperti eksim, gatal-gatal, dan ruam. Senyawa-senyawa tersebut seperti sineol, kamfer, dan eugenol dikenal memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan antipruritus. Karena itu, daun sembung dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit, mengurangi produksi bakteri dan jamur, serta meredakan rasa gatal pada kulit. Manfaat yang ke-11, menjaga kesehatan mata. Daun sembung mengandung senyawa-senyawa yang dapat membantu menjaga kesehatan mata, seperti vitamin A dan karotenoid. Senyawa-senyawa tersebut diketahui dapat membantu mengurangi risiko terjadinya katarak dan degenerasi makula. Selain itu, daun sembung juga diketahui mengandung senyawa seperti flavonoid dan tanin yang dapat membantu meredakan peradangan pada mata dan meningkatkan sirkulasi darah ke mata. Manfaat yang ke-12, meningkatkan kesehatan pencernaan. Manfaat daun sembung yang mengandung senyawa seperti flavonoid dan tanin dikenal dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan. Senyawa flavonoid misalnya diketahui dapat membantu mengurangi peradangan dan meredakan rasa sakit pada saluran pencernaan. Sementara senyawa tanin dapat membantu mengurangi inflamasi pada saluran pencernaan. Selain itu, daun sembung juga diketahui memiliki efek antispasmodik yang dapat membantu mengurangi kram dan keluhan lain pada saluran pencernaan. Cara mengkonsumsi daun sembung untuk pengobatan. Untuk pengobatan dalam, caranya cukup mudah. Cuci bersih daun sembung yang masih segar maupun kering. Rebus daun bersama dengan air sebanyak 3 gelas hingga mendidih. Saat merebus, tutup panci agar kandungan minyak asirinya tidak menguap atau berkurang. Setelah air tersisa tinggal 1 gelas, angkat air rebusan, lalu saring untuk memisahkan air rebusan dan daun sembung. Selanjutnya, air rebusan pun siap untuk diminum atau dikonsumsi.
Sedangkan untuk pengobatan luar, caranya pun cukup mudah. Ambil daun sembung secukupnya, cuci bersih, lalu tumbuk sampai halus atau sampai menjadi pasta. Setelah itu, balurkan atau oleskan pada area tubuh yang hendak diobati. Cara ini bisa digunakan untuk mengatasi memar pada tubuh, bisul, dan gatal-gatal. Lakukan secara rutin, secara berkala, sampai gejala penyakit mereda atau sembuh. Itulah beberapa manfaat atau khasiat daun sembung bagi kesehatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silahkan diajukan di kolom komentar. Dari saya, Narator Sahrul Amin, SPDI. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.